buat tim-tim saya yang kemarin sering nongkrong, tidur di rumah saya, makan di rumah saya, ngopi, rokok di rumah saya, dan hampir setiap hari di rumah saya terus. Kerja kalian apa? Jadi kan laporan membludak suaranya, aman. Kita sudah menang. Kalian jangan main gitu dong. Masa saya diginiin sama kalian? Salah saya apa sama kalian? Saya udah baik sama kalian, udah jamin makan minum kalian, transportasi. Kok kalian gini sama saya? Untuk yang menang, selamat menuju kursi parlemen. Semoga amanah dan memperjuangkan nasib-nasib rakyatnya. Dan untuk yang kalah, ya tetap bersabar, tetap ikhlas. Selamat untuk beraktivitas seperti biasa lagi. Jangan sampai kita menuju ruangan RSJ. Ya. Challenge stres berat. Buat masyarakat yang kemarin ngambil uang sama saya secara langsung atau lewat tim saya, kalian tega ya? Masa saya di TPS kalian gak ada sama sekali suara? Kalau memang gak suka sama saya, ya jangan ambil uang saya dong. Saya kan ya jadi percaya dan optimis menang. Tapi kenyataannya ya gak ada sama sekali suara saya di TPS kalian. Kok tega banget kalian ya? Selamat buat paslon Prabowo Gibran atas kemenangannya berdasarkan data Quick Count. Semoga Indonesia ke depan semakin maju. Dan kalau bisa Pak ya, kalau bisa saya usulkan, jangan cuma program makan gratis saja Pak. Parkir gratis juga sebagai masyarakat kecil kita perlu Pak. Ya memang biayanya nggak seberapa sih, tapi itu cukup meresahkan kita Pak.